Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Dinggo Dewe Channel. Video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menguras air radiator khususnya untuk mobil Nissan Livina. Oke guys, jangan lupa ikuti terus videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kita buka dulu tutup radiatornya. Kemudian kita ke bagian bawah untuk membuka skrup penutup bagian bawah dari radiator. Ya, yang ditunjukkan dengan anak panah itu ada lubang, kita bisa raba dengan menggunakan obeng plus. Kita buka perlahan sampai pelan-pelan airnya akan mulai terbuang. Begitu tutup bagian radiator, kita buka secara menyeluruh. Ya, seperti itu guys. Kita biarkan terbuang semua air radiator yang berada di dalamnya. Sambil kita menunggu, nanti kita bisa membersihkan juga air radiator yang berada di tangki cadangan. Oke, kita bisa copot tangki cadangannya, bisa kita bersihkan dan kita cuci. Proses pembersihan tangki cadangan bisa kita lap dan kita bilas dengan air, baik bagian luar dari tangki dan juga bagian dalam dari tangki. Kita kuras beberapa kali, kiranya sudah bersih kita cukupkan dan bisa kita keringkan terlebih dahulu. Sekarang kita bilas radiator dengan air bersih yang mengalir. Kita bisa gunakan air keran yang mengalir atau menyala terus. Jadi kita biarkan beberapa saat hingga kotoran-kotoran itu ikut mengalir keluar pada bagian bawah. Harapannya adalah seperti itu. Jadi untuk beberapa saat kita biarkan tetap mengalir. Setelah beberapa saat, kemudian kita nyalakan mesin dengan tetap air mengalir. Harapannya adalah untuk bisa tersirkulasi dalam radiator dengan air bersih yang kita harapkan untuk menguras radiator itu tadi. Setelah dirasa cukup, kita matikan mesin dan kita biarkan sisa-sisa air yang ada di radiator mengalir terbuang hingga benar-benar kering. Jadi kita tunggu beberapa saat, baru kita siapkan untuk mengisi air radiator dengan radiator coolant. Setelah kita rasa cukup kering dari air kurasan radiator yang kita gunakan tadi, sekarang kita siapkan air radiator yang akan kita gunakan untuk mengisi radiator yang kita bilas. Di sini saya menggunakan radiator coolant yang tipe long lifetime. Dan sebelumnya jangan lupa kita tutup dulu bagian pembuangan yang di awal video tadi kita buka. Di sini saya menggunakan bantuan corong dengan bekas tutup botol yang saya potong. Pelan-pelan kita masukkan agar tidak ada yang tercecer. Dan setelah penuh, jangan lupa kita juga mengisi bagian tangki cadangan, tentunya dengan batas maksimal yang telah tertera di tangki cadangan tersebut. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.